Sejumlah narapidana di Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Serui mengikuti upacara peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI di dalam lapas yang dilanjutkan dengan pemberian remisi, di mana sebanyak 84 narapidana diantaranya mendapat pengurangan pidana atau remisi yang diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, menimbang bahwa dan selanjutnya mengingat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan selanjutnya memutuskan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pemberian remisi umum tahun 2019 kepada narapidana dan anak pidana pada Lapas Serui. Remisi tersebut merupakan apresiasi negara terhadap warga binaan yang telah berhasil menunjukkan perubahan perilaku, memperbaiki kualitas dan meningkatkan kompetensi diri dengan mengembangkan keterampilan untuk dapat hidup mandiri serta menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional. Hingga saat ini jumlah penghuni per tanggal 17 Agustus 2019 di Lapas Kelas 2B Serui sebanyak 126 orang yang terdiri dari jumlah narapidana sebanyak 101 orang dan tahanan sebanyak 25 orang. Di mana 2 orang diantaranya Ringo Riba Satya dan Michael Kaiwai dinyatakan bebas karena mendapat remisi. Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Frans Sanadi, yang didampingi sejumlah muspida ketika menghadiri upacara peringatan HUT Proklamasi di dalam lapas kelas 2B tersebut, menjelaskan bahwa kepada yang dinyatakan bebas dan akan kembali ke tengah masyarakat agar dapat hidup sebagaimana warga negara yang baik, patuh dan taat kepada peraturan yang ada serta ikut membangun masyarakat di mana mereka berada. Jadi, kepada mereka yang langsung bebas murni ada 2 dan satunya bebas dengan syarat. Kepada mereka yang ada juga, saya tadi juga ingatkan untuk mereka kembali ke dalam kehidupan keluarga dan masyarakat harus betul-betul hidup sebagaimana warga negara yang baik, patuh dan taat kepada peraturan yang ada, ikut membangun masyarakat di mana mereka berada. Karena selama pembinaan di Lapas Serui ini, mereka telah melalui berbagai pembinaan-pembinaan yang kreatif, produktif. Yang diharapkan paling banyak adalah kreatif, produktif, ekonomi, sehingga setelah mereka kembali ke dalam kehidupan masyarakatnya, bisa mampu untuk mengembangkan apa-apa yang mereka telah dapat dalam bentuk kreasi-kreasi khusus untuk bisa menjadi bekal mereka dalam menghidupi keluarga, anak di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini. Tim Liputan Humas Setda Kepulauan Yapen melaporkan.